السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. مسلمين مسلمات yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bersama untuk kita sambung balik hadis yang kita baca daripada kitab Amdatul Ahkam karya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Dan kita berhenti pada hadis yang ke-11. An Abi Hurairah عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. حديث رواية البخاري dan Muslim. Wa fi lafdhin akhar ra'aitu Abu Hurairah yatawadda fa ghassala wajhahu wa yadayhi hatta kada yablughu al-mankibayn thumma ghassala rijlayhi hatta rafa'a ila as-saqayn thumma qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. حديث رواية مسلم. وفي لفظ لمسلم سمعت خليلي يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. حديث رواية مسلم. Maksudnya daripada Nu'aim al-Mujmir, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi bersabda, sesungguhnya umat aku, kata Nabi, sesungguhnya umat aku di hari kiamat ini akan dipanggil di hari kiamat, akan diseru di hari kiamat ataupun akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan muka, tangan dan kaki mereka bercahaya. Min atharil wudhu, daripada kesan-kesan wudhu. Faman istata'a minkum, barang siapa di antara kamu yang mampu untuk memanjangkan ghurrahnya, untuk memanjangkan cahaya yang ada itu, cahaya yang akan ada itu, falyaf'al, maka buatlah. Hadis Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain, Nu'aim berkata, aku melihat Abu Hurairah berwudu. Nu'aim ni anak murid Abu Hurairah. Dia kata, aku melihat Abu Hurairah berwudu, maka dia membasuh mukanya dan dia basuh kedua tangannya sehingga sampai mankibain, sehingga sampai ke bahu dia basuh tangan. Summa ghassala rijlai, kemudian dia basuh kedua kakinya, hatta rafa'a ila saqain, sehingga dia punya panjang basuh kaki itu sampai ke betis. Summa qal, kemudian Abu Hurairah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ummati yud'auna yawmal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudhu, sesungguhnya umat aku ni
akan bangkit di hari kiamat nanti dalam keadaan muka, tangan dan kaki mereka akan bercahaya akibat daripada kesan-kesan wudu. Sesiapa di antara kamu yang boleh untuk memanjangkan cahayanya, cahaya pada muka dan cahaya pada tangan kaki, maka hendaklah dia lakukan. Dalam riwayat Muslim, kata Abu Hurairah, aku mendengar Khalili, aku mendengar kekasihku yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tablughul hilyatu minal mu'min. Hiasan orang mukmin ni di syurga nanti ni, haitsu yablughul wudu, akan sampai di mana basuhan wuduknya sampai. Maksudnya nanti di syurga nanti ni, bila kita sama-sama duduk syurga nanti, kita akan pakai perhiasan di tangan. Nabi kata tablughul hilyatu minal mu'min, hiasan yang akan dipakai orang mukmin di hari kiamat nanti dalam syurga ni nanti, haitsu yablughul wudu, di mana dia basuh, sampai tara mana dia basuh tangan dia tu, di situlah orang kata apa, perhiasan dia akan terhenti. Okey, hadis ni kalau ikut dia punya apa, dia punya lafaz tu macam jelas lah kan. Maksudnya apa? Maksudnya pertama, kita di hari kiamat nanti ni akan bangkit dalam keadaan anggota wuduk kita bercahaya. Yang tu pertama. Sebab itu ada hadis yang lain, Nabi kata ana faratukum alal haud, aku akan mendahului kamu pergi bertunggu di telaga, yang mana siapa minum di telaga tu lam yazma' ba'dahu abada, lam yazma' ba'dahu abada, siapa minum air telaga tu tak akan dahaga dah selama-lamanya. Nabi akan tunggu di telaga tu dan Nabi akan panggil kita, ummati ummati, umat aku umat aku. Sebahagian riwayat kata ashabi ashabi, sahabat aku sahabat aku. Kalau Nabi panggil sahabat tu tak ada masalah kan, sebab Nabi kenal sahabat, Nabi pernah jumpa sahabat. Tapi macam mana Nabi kenal umat dia? Kerana ni lah, kerana kita akan dibangkitkan di padang mahsyar nanti ni, anggota wudu orang yang dalam jiwanya ada iman, yang biasa ambil wudu, yang pernah ambil wudu dalam hidup dia, akan bercahaya. Maka Nabi kenal lah. Baik, tu pertama. Yang keduanya, dalam riwayat ni menyebut faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al, sesiapa di antara kamu yang mampu untuk memanjangkan ghurrah. Dia sebenarnya ghurrah dengan tahjil kan, Nabi sebut ghurrah ghurran muhajjalin. Perkataan ghurran ialah tumpuk putih yang ada pada kepala, dan perkataan tahjil muhajjal ialah tumpuk putih yang ada pada kaki. Asalnya perkataan ghurrah dan perkataan tahjil tak diguna untuk insan, dia diguna untuk kuda. Yang mana kuda, kalau kita tengok ada kuda yang jenis di kepalanya tu ada tumpuk putih, yang mana kaki dia tu ada tumpuk putih macam macam pakai stokin. Bagi orang Arab tu cantik kuda tu, macam tu jenis kuda yang cantik sebab dia ada tumpuk di kepala dan dan tumpuk di kaki dia. Maka Nabi gunakan perkataan tu untuk menggambarkan pada kita, kita orang Islam pun macam tu lah nanti ni, bercahaya berseri-seri anggota wuduk kita. Baik, Nabi kata siapa-siapa yang mampu untuk memanjangkan cahaya itu, maka buat. Maka timbul perbahasan di sini, jadi pelik lah. Macam mana ghurrah itu nak dipanjangkan? Kalau tahjil itu panjang, okey lah, sebab tahjil ni memang boleh panjang. Tahjil ni tumpuk di tangan dan kaki, bolehlah panjang sampai ke, kita boleh panjangkan sampai ke bahu, buat kaki pun boleh panjang sampai ke lutut umpamanya. Tapi kalau kepala nak panjangkan macam mana? Macam mana nak basuh lebih kepala? Kerana kalau kita basuh lebih kepala kita, kalau kita basuh lebih muka, kita akan masuk kepala, sedangkan kepala ni anggota wuduk yang lain. Maka timbullah perbahasan di kalangan para ulama. Sebahagian ulama mengatakan, oh, sebenarnya Nabi sebut ghurrah tu maksudnya tahjil sekali. Habis tu ghurrah, dia kata ghurrah boleh juga dengan kita basuh sebahagian atas sikit daripada kepala dan juga kawasan bawah, ketengkuk sikit ni, belakang.
Boleh juga dia kata. Tetapi tetapi ulama tidak sepakat dalam menyatakan sunnah untuk kita basuh lebih daripada had. Okey, tengok. Majoriti ulama mengatakan sunnah kita kalau ambil wuduk lebihkan basuhan. Basuhan muka tu lebihkan dan juga tangan dan kaki tu lebihkan. Jadi kalau tangan tu macam mana nak lebihkan, tara mana? Majoriti ulama walaupun mereka setuju dengan hadis ni untuk kata basuh lebih, tapi kadar lebihan tu mereka tak sepakat. Sebahagian daripada mereka kata basuh sampai setengah daripada lengan dan setengah daripada betis. Jangan lebih daripada tu. Setengah cukup. Maksud kalau kita basuh tangan tu sampai setengah lengan dan setengah betis cukup. Okey. Sebahagian daripada mereka kata tak, bukan setengah lagi, habiskan terus. Sampai ke bau terus, basuh sampai ke tiap. Basuh sampai ke lutut, tu sebahagian. Sebab itu kata Al-Imam An-Nawawi, dia menyebut, dia kata ikhtalafu fi qadril mustahab ala aujuh. Ulama berbeza pendapat tentang kadar sunnah untuk basuh lebih ni. Beberapa pandangan. Pandangan pertama, yustahab annahu yustahabu ziyadah fauqal mirfaqain wal ka'bain min ghairi tawqit. Sebahagian kata yang penting lebih, berapa pun tak kira. Pendapat yang kedua kata yustahabu ila nisfil adud wassaq. Yang kedua kata separuh daripada lengan dan separuh daripada betih. Pandangan ketiga kata yustahabu ila mankibain wa rukbatain. Pandangan ketiga kata, di kalangan majoriti ulama ni, pandangan ketiga kata sampai ke bahu, ketiak dan sampai ke lutut. Wa ahadisul bab taqtadi hadha kullah, kata Imam Nawawi. Dan hadis bab ini menyatakan pandangan-pandangan, maksudnya merangkumi semua pandangan ni. Yang penting lebih. Berapa lebih? Tak kira, yang penting lebih. Nak kata separuh pun termasuk dalam hadis, nak kata sampai ketiak dan lutut pun masuk dalam hadis, nak kata lebih tak kira berapa pun masuklah dalam hadis, kata Imam Nawawi. Okey, baik. Adapun basuhan lebih pada muka itu ialah basuh sedikit daripada atas kepala, sikit, ambil sikit atas kepala. Okey, ini pandangan majoriti ulama. Pandangan yang kedua ialah pandangan mazhab Maliki, pandangan zahiri dan sebahagian ulama Hanbali. Mereka kata tak sunat. Tak sunat basuh lebih ni. Kenapa tak sunat pula? Bukan hadis ni kata macam tu. Mereka kata tak sunnah. Sebab apa tak sunnah? Mereka kata yang pertama, lafaz Nabi yang sahih daripada Nabi ialah Nabi kata inna ummati yud'auna yawmal qiyamah hurran muhajjalin min atharil wudu. Itu lafaz yang sahih daripada Nabi. Yang mana Nabi kata umat aku akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan mukanya, tangannya, kakinya bercahaya daripada kesan-kesan wudu, putih daripada kesan-kesan wudu. Adapun perkataan famanistata'a minkum ayyu yutila ghurratahu falyaf'al, adapun lafaz sesiapa di kalangan kamu yang mampu untuk memanjangkan basuhan anggota muka dan tangan dan kaki, maka hendaklah dia buat. Lafaz ni bukan daripada Nabi, ni lafaz Abu Hurairah, tetapi dimudrajkan menjadi kalam Nabi. Boleh faham ngemudraj ni? Ni orang yang belajar hadis dia faham. Yang muda-muda yang pernah belajar ulum hadis dia tahu, dalam ilmu hadis ni ada satu bab dipanggil mudraj. Mudraj ialah lafaz yang bukan hadis. Lafaz itu lafaz perawi, tetapi bila perawi meriwayatkan pada anak murid, anak murid masa dia riwayat kepada generasi berikut, dia lupa yang tu lafaz perawi, dia riwayat seolah-olah ia kalam Nabi. Jadi cuba tengok dekat buku tu, nampak memang macam sekali lah. Lafaz Nabi dengan lafaz yang bukan lafaz Nabi tu disekalikan dalam satu teks seolah-olah macam Nabi cakap. Mudraj ni ada banyak jenis.
ada mudraj di depan, ada mudraj di tengah-tengah, ada mudraj di belakang. Mudraj depan contohnya macam perkataan yang kita bincang dulu, asbighul wudu fawailul lil aqabi minan nar, kan kita ada baca kan hadis tu, sempurnakan wudu, celakalah tumit-tumit yang tak kena air wudu daripada balasan api neraka. Perkataan Nabi yang sebenar, wailul lil aqabi minan nar, celakalah tumit-tumit yang tak dibasuh dalam wudu kerana ancaman api neraka. Tapi perkataan asbighul wudu, perkataan sempurnakan wudu di depan-depan hadis tu, itu bukan perkataan Nabi, itu perkataan perawi, itu perkataan sahabat yang meriwayatkan hadis tu. Habis tu macam mana boleh sekali ustaz, macam mana boleh campur sekali? Ay, kita pun sama, kadang-kadang orang tak kata, kita kata orang kata. Yang ni perawi tu kata, kita tak boleh beza mana perawi kata dengan Nabi kata. Yang zaman sekarang lagi best, orang tak kata pun dia kata orang kata. Ha. Jadi nak menunjukkan perawi hadis ni juga insan, manusia, yang mana mereka melakukan kesilapan. Dan ulama hadis mereka tak bias. Ulama hadis ni dia tak bias. Siapa saja yang buat silap dan terbukti silap, silap. Orang sebesar Imam Malik tu pun ada hadis-hadis yang dikritik. Imam Malik tu kalau disebut, idza zukiral ulama fa malikun najam, kalau disebut nama-nama ulama, Malik tu seolah bintang yang tinggi yang bergemerlapan. Tapi tetap ada orang kritik riwayat Imam Malik kerana Imam Malik tersilap di satu dua tempat. Syu'bah ibn al-Hajjaj, seorang ulama hadis yang hebat, tapi dia ni masalah bila sebut nama perawi selalu sebut salah. Ada sebut salah, bukan selalu, kalau selalu dia jadi perawi dhaif lah, tapi ni perawi hebat, ada dua tiga tempat dia salah. Dan kesalahan seorang insan tidak menjatuhkan maruah dia selagi mana dia mengakui kesilapan. Tapi kalau seorang perawi terbukti salah, terbukti dah salah, dia pertahankan kesalahan dia, dia tahu salah, tetap pertahan. Dia tetap kata Nabi kata, yang ni terus jadi kazab. Terus ulama hadis kata dia pendusta. Ha, ni bahaya. Baik. Pendapat yang kedua kata, ha, ni mudraj. Dan saya beritahu tadi ada mudraj di depan, di tengah-tengah. Di depan hadis. Tadi macam tadi, asbirul wudu, depan. Ada yang di tengah-tengah. Tengah-tengah macam hadis Sahih Bukhari yang awal-awal, yang mana hadis Aisyah masa dia cerita Nabi dapat wahyu dekat Gua Hira. Kan dia kata, fakana yakhlu bi ghari Hira wa yatahannasu fi wa huwa ta'abbud. Perkataan tahannus itu perkataan Aisyah, tetapi ditafsirkan oleh Zuhri. Perawi tafsirkan, orang tak faham perkataan tahannus. Apa maksud tahannus? Wahuwa ta'abud. Maksud tahannus tu ialah beribadat. Perkataan tu bukan perkataan Aisyah, itu adalah perkataan perawi. Maka dia berada di tengah-tengah. Dan ada mudraj yang berlaku di hujung, seperti mana hadis kita hari ni. Di hujung, Nabi sebut hadis tu dulu, yang mana Nabi sebut umat aku ni akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan putih muka, putih tangan, putih kaki disebabkan wudu. Abu Hurairah cakap, siapa-siapa di antara kamu yang boleh untuk memanjangkan basuhan wuduknya, maka buat. Ada perawi pergi rangkumkan jadi hadis. Ini pendapat kedua. Pendapat pertama tadi tak, dia kata tak, ni memang hadis, semua hadis. Pendapat kedua kata tak, yang kedua ni lafaz Abu Hurairah. Apa buktinya? Buktinya adalah dalam ramai-ramai sahabat, dalam ramai-ramai perawi yang meriwayatkan lafaz ini daripada Abu Hurairah cuma seorang, iaitu Nu'aim Al-Mujmir. Ada lagi riwayat yang lain, tetapi riwayat yang lain juga dhaif kerana ada perawi yang namanya Laits bin Abi Sulaim. Riwayat-riwayat yang sahih majoritinya semua membezakan di antara dua lafaz ni, tak ada pun menyandarkan lafaz ni kepada Nabi.
Maka pandangan yang kedua ni kata tak sunnah. Dan dalil lain bagi mereka ialah Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wuduk ni sampai ke siku saja. Kan? Dia tak sebut lebih pada siku tu bagus. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila as-salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bangkit nak salat, maka basuh muka kamu. Basuh tangan kamu hingga ke siku. Tuhan tak kata sampai setengah lengan, Tuhan tak kata sampai ketiak, Tuhan kata sampai ke siku. Dan riwayat yang kita baca dalam kuliah-kuliah yang lepas, riwayat Abdullah bin Zaid, riwayat Uthman, ketika mana menceritakan wuduk Nabi, tak ada seorang pun yang kata Nabi basuh sampai setengah lengan. Dan tak ada seorang pun selain daripada Abu Hurairah yang mengatakan Nabi basuh sampai ke lutut. Tak ada. Nabi basuh sampai ke siku saja. Nabi basuh sampai ke buku lali saja. Ha, ini pendapat kedua lah. Ha, pendapat kedua. Kata Ibn Al-Qayyim rahimahullah, lam yathbut anhu, ay anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu tajawazal mirfaqain wal ka'bain, walakin Abu Hurairah kana yafa'alu dhalik, wa yata'awwalu haditha italatil ghurrah, wa amma hadithu Abi Hurairah fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ghasala yadayhi hatta ashra'a fil 'adudain wa rijlaihi hatta ashra'a fis saqain fa inna fa huwa inna ma yadullu 'ala idkhalil mirfaqain wal ka'bayn fil wudu' wa la yadullu 'ala mas'alatil italah. Kata Ibn Qayyim, tidak sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi basuh anggota wuduk dia lebih daripada siku dan lebih daripada buku lali. Kata Ibn Qayyim, tetapi Abu Hurairah yang buat macam tu. Maksudnya yang basuh sampai setengah lengan, setengah betih, yang basuh sampai ke lutut, basuh sampai ke ketiak ni bukan Nabi, Abu Hurairah. Kalau ikut pendapat ni lah. Kalau ikut pendapat pertama tadi, memang dia kata Nabi lah. Kan? Okey. Dan mereka kata lafaz ghurrah tak boleh dilebihkan. Lafaz ghurrah, macam mana kita nak lebihkan muka ni? Macam mana nak basuh lebih? Kalau basuh lebih, dah masuk ke kepala dah. Maka kalau ikut pendapat ni, ikut pendapat ni, tidak sunnah basuh lebih. Cukup hanya sekadar basuh sampai ke siku, dan sampai kalau kaki, sampai ke buku lali. Ibn Hajar Al-Asqalani ketika mensyarahkan hadis ni, dia kata wa minal qara'in ala idraj hadhihi al-jumlah fil khabar ma akhrajahu al-imam Muslim min tariqi Abi Malik al-Ashja'i an Abi Hazim qala kuntu khalfa Abi Hurairah radhiyallahu anhu faqala ya bani Farrukh antum ha huna law 'allimtu annakum ha huna ma tawaddatu hadha alwudu sami'tu khalil sallallahu alayhi wa sallam yaqul tablughu alhilyatu min almu'min haythu yablughu alwudu. Hadis Muslim yang kita baca tadi, kita dah baca dah tadi, tapi sebenarnya hadis ni dia ada kisah sebelum Abu Hurairah bacakan pada anak murid dia. Kata Ibn Hajar, di antara petunjuk yang menunjukkan bahawasanya hadis ini mudraj, hadis ini dimasukkan antara kalam Nabi dan Abu Hurairah tanpa pembatas, ialah hadis riwayat Imam Muslim daripada jalan ataupun daripada jalur Abu Malik Al-Ashja'i daripada Abu Hazim, yang mana kata Abu Hazim, aku berada di belakang Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah tengah ambil wudu, jadi bila dia ambil wudu, dia basuh lebih. Ha, dia basuh sampai ke lengan, dia basuh sampai ke betih. Jadi dia tak sedar belakang dia ada orang. Dia tak sedar belakang dia ada Abu Hazim. Bila dia tersedar, dia kata ya bani Farrukh antum hahuna, wahai anak-anak Farrukh, kamu di sini. Dia kata law 'alimtu annakum hahuna ma tawaddatu hadzal wudu. Kalau aku tahu kamu ada kat sini, aku tak berwuduk dengan wuduk macam ni. Apa maksud? Ha? Aku tak tunjuk dengan cara macam ni. Kalau aku tahu hampa dekat belakang ni, aku ambil wuduk macam biasa sajalah, aku tak lebih kan. Ha. Aku mendengar kekasihku sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhiasan orang mukmin ini
akan sampai di mana dia habiskan basuhan wuduk dia. Apa maksudnya? Kalau betul hadis yang tadi, hadis yang tadi, lafaz yang kita duk bahas tadi, kalau betul ini daripada Nabi, Abu Hurairah baca dah pada anak murid ini. Bukankah itu lebih jelas yang mengatakan sunnah untuk kita panjang sampai ke lengan? Ha. Kenapa pula dia kata pada anak murid dia, kalau aku tahu apa dekat belakang, aku tak ambil lebih, aku tak basuh tangan lebih, aku tak basuh kaki lebih? Menunjukkan ini adalah ijtihad Abu Hurairah. Dan lafaz tadi itu lafaz Abu Hurairah yang kata siapa yang mampu untuk panjangkan, panjanglah. Itu pilihan peribadi Abu Hurairah. Sebab Abu Hurairah faham hadis riwayat Muslim tadi ni, bila Nabi kata perhiasan orang Muslim itu akan terhenti di mana terhenti basuhan wuduk. Maksudnya kalau nak banyak lagi perhiasan, basuh banyak lagi. Itu pemahaman Abu Hurairah, sedangkan Nabi tak buat macam tu. Ha? Tuan-tuan, tengok kan? Macam mana ulama ahli sunnah deal dengan masalah-masalah yang sahabat beza pendapat. Ya? Ni kita cakap tentang Abu Hurairah ni. Tapi tak ada pula dia pesan, hang siapa nak lawan Abu Hurairah? Hadis banyak mana apa? Ha, itu biasa kita yang sebut modal tu kan. Hadis bukan apa banyak pun. Cakap lebih. Memanglah hadis tak apa banyak. Tapi bila sampai tang ni, kita baca sikit, kita bagi tahu sikitlah. Ni orang-orang yang nak petikai Abu Hurairah ni, Abu Hurairah berhak tanya, hampa hafal hadis berapa banyak? Aku ni bukan kata hafal hadis tau. Nabi doa untuk aku supaya aku hafal boleh banyak. Aku hafal banyak ni sebab aku didoakan oleh Nabi. Nama Abu Hurairah tu pun, kalau sebut dalam hadis, siapa tak kenal Abu Hurairah tu memang reput sangatlah. Teruk sangatlah. Tapi ahli sunnah wal jamaah, mereka ta'assub kepada kebenaran, mereka ta'assub kepada dalil. Ma qala Allah wa ma qala Rasul, apa yang Allah kata, apa yang Rasul kata. Sahabat kata ya, sahabat, kita hormat sahabat. Tapi bila mana ada perbezaan pandangan di kalangan sahabat, maka pada masa itu kita kena nilai lah. Bukanlah kita, ulama' lah. Dan kita bila baca, tuan-tuan lah, kalau dengar dah perbahasan ni, agak-agak cenderung belah mana? Nak kata elok basuh separuh ke? Basuh lebih ke sampai siku saja? Kan? Kalau nak kata saya setakat sekadar ustaz, hurai ni nampak macam sampai siku je lah kot. Tak ada masalah tuan-tuan dan puan-puan. Itu juga pandangan ulama' ahli sunnah. Kalau saya hurai-hurai ini, tuan-tuan duk fikir, ish, macam mana pun saya duk yakin juga yang majoriti tu. Sebab apa yakin dengan majoriti? Sebab dia bukan majoriti, takkan ada orang salah. Pun boleh juga, ahli sunnah juga. Kerana ahli sunnah ni luar. Yang tu yang saya selalu lazimi dalam kuliah-kuliah saya. Tak ada pula bila saya ambil satu pandangan, ni pandangan yang saya pilih. Pandangan yang lain ni tuan-tuan semua Wahabi belaka. Jangan ambil. Tak. Kerana ahlu sunnah tu luas. Bahkan ahlu sunnah ni bukan terhad pada empat mazhab saja. Zahiri ada, Auza'i ada, Lais ada, Sauri ada, Ishaq bin Rahuya ada. Mereka-mereka ini walaupun mazhab mereka tidak kekal, tetapi pandangan-pandangan mereka tidak dianggap sebagai pandangan yang boleh mengeluarkan kita daripada daerah ahli sunnah. Jadi sebab tu saya bawa perbahasan-perbahasan ni, bukan nak suruh tuan-tuan pergi tukar mazhab dah. Saya tak suruh tuan-tuan tukar mazhab pun, sebab tuan-tuan pun tak ada mazhab. Tak ada mazhab pun. Cuma kita paling tidak, kita akan menghormati para ulama bila kita mendengar bagaimana cara ulama berusaha menggunakan akal mereka yang ada untuk merumuskan hukum yang hampir dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan apa yang dikehendaki oleh Nabi. Tapi tak tahulah tuan-tuan dan puan, saya tak tahulah kalau ada dengan penjelasan saya setakat ni
Tiba-tiba orang kata, habislah masyarakat telekom Malaysia ni. TM tu telekom Malaysia ke? TM tu telekom Malaysia. Saya tak tahulah telekom Malaysia ni tiba-tiba saya datang kuliah 6, ni kali ketujuh kan. Kali ketujuh saya datang kuliah, semua pecah belah habis. Tak tahulah, tu kena tanya Ustaz Reza lah. Berapa banyak dah kumpulan yang ada setelah mendengar ceramah daripada saya? Saya tak tahulah. Tapi setakat yang saya tahu, kebanyakan orang apabila dia mendengar banyak pandangan, dia akan menghormati lebih pada orang lain. Kerana dia mungkin bila tengok orang yang beza sikit pada dia, dia tahu ini ikut mazhab tu. Bukan nak suruh tukar mazhab dah, tapi nak suruh hormat orang yang berbeza pandangan. Kalau kita ambil wuduk kat dalam surau ni kan, kat bawah tu tengok, tiba-tiba ada orang basuh sampai ketiak. Kita biasa ambil wuduk sampai sini je kan. Ni dok buka baju tu, kita pun heran, lain macam buka baju ni, sampai bulu ketiak pun nampak. Basuh tangan sampai ke siku. Bukan sampai siku, sampai apa? Sampai ketiak, basuh betul-betul ni. Tak ada lagi kita kata ke imam, imam kena ambil tindakan tu. Siapa? Wahabi. No. Ini bukan cara kita. Cara kita bila kita tahu ada keluasan dalam masalah ni. Kan? Ada keluasan dalam masalah ni, maka kita kata kita berlapang dada. Seperti mana kata Sufyan Ats-Tsauri, "Idza ra'aita rajulan amila amalan mimma ikhtulifa fihi bainal ulama wa anta tara ghayrahu fala tanha." Bila kamu melihat seorang lelaki beramal dengan satu amalan yang ulama berbeza pendapat tentangnya, sedangkan kamu memilih pandangan yang berbeza dengan apa yang dia amalkan, jangan halang dia. Kerana itu khilaf para ulama. Kan saya pergi US baru ni, Colorado, pergi ceramah. Macam-macam soalan orang tanya kat saya. Ustaz, saya tengok orang kat sini bila salat, dia orang kan ada Islamic Center. Islamic Center ni ada orang daripada Somalia, ada orang daripada Mesir, ada orang daripada Maghribi, ada orang daripada Filipina, ada orang daripada Iraq, ada orang daripada Jordan, daripada Saudi. Macam-macam negara duk salat kat situ, macam-macam pattern, Ustaz. Jadi saya nak tanya Ustaz ni, kalau yang buat macam ni mazhab apa? Yang buat macam ni mazhab apa? Sekadar yang saya tahu, saya bagi tahu. Dia kata, baru kita faham, patutlah pelik. Selama ni kita duk ingat dia Syiah. Kan tak pasal-pasal Ahli Sunnah telah dilabel Syiah. Dia kata, Ustaz jangan ajar banyak-banyak, Ustaz ajar satu cukuplah. Tak apalah, yang nak belajar satu, satu je lah. Siapa yang nak belajar lebih, nak dapat pendedahan lebih? Bukankah kita kalau pergi nak pergi makan tengah hari pun cari tempat yang banyak lauk? Makan nasi campur, kalau dia letak empat lauk, tuan-tuan nak datang makan nasi tu? Kau nak datang yang jenis satu meja besar ni? Ambil berapa lauk? Punya, kita pergi makan kat situ lah. Pasal apa? Pilihan banyak. Tapi pilih dua je. Poyo je nak pergi kan? Tapi sebab ada pilihan. Bukanlah mazhab ni kita boleh pilih-pilih ikut suka. Tapi pilih mana yang menyelamatkan pegangan agama kita. Kalau tanya pendirian saya dalam isu ni, saya nampak pendapat yang kedua lebih kuat hujahnya. Tapi siapa yang nak pegang pendapat pertama, silakan. Kita berbeza dalam masalah tu. Kita berbeza pendapat dalam masalah. Bukannya kita kena setuju semua. Tak ada pula saya sebut kat student saya, saya mengajar kat universiti kan, tak ada saya sebut kat student saya, siapa yang ambil pendapat yang lain daripada saya, saya fail kan dia. Saya bukan Nabi yang tuan-tuan dan perempuan kena setuju semua dengan saya, tahu? Bahkan saya dengan bangganya saya sebut, siapa yang tak setuju dengan saya, alhamdulillah, paling tidak kurang beban aku kat hari akhirat. Pasal apa? Pasal orang tak berpaut dengan kita, dia pergi cari ustaz lain, tak apa. Okey. Baik. Kita masuk hadis berikutnya. An Anas ibni Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala qala Allahumma inni a'udzu bika minal khubusi wal khaba'is. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia masuk ke dalam tandas,
Khalaq ni boleh boleh bermakna tandas, boleh bermakna tempat yang nak buang air, nak qada hajat. Sebab apa dipanggil khalaq? Khalaq ni daripada perkataan khalwah. Khalaq, khalaq maksudnya tempat sendirian. Kerana biasa orang masuk toilet ni sendiri. Ada masuk toilet berjemaah? Aku nak pergi toilet je lah. Eh jom kita pergi jemaah. Tak ada. Kalau dia pergi berjemaah pun mangkuk lain-lain. Ha, boleh faham kan? Kalau masuk sekali kongsi mangkuk, dua-dua tu mangkuk. Jadi kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bila nak masuk toilet dia baca, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung dengan kamu daripada syaitan jantan dan syaitan betina. Okey. Kita dok buat benda ni kan? Kita tak buat. Buatlah kot. Kita belajar daripada zaman tadika doa ni. Tapi siapa kita buat? Ustazah suruh hafal. Dia kata ni doa masuk toilet. Jadi saya bila nak masuk toilet saya baca. Hari ni dengan baca kitab hadis kita tahu. Oh, rupanya bukan ustazah yang ajar. Nabi yang ajar. Kan? Tak kegembira. Nabi ajar. Maksudnya kita buat selama ni ajaran Nabi. Mana hantar ajaran Nabi? Hadis Bukhari dan Muslim muttafaq alaih, bukan calang-calang ni. Bukhari dan Muslim ni tak ada hadis lain ke nak pergi riwayat? Hadis masuk toilet, benda besar-besar kita bincang lah, isu pentadbiran negara ke, isu perang dunia ke. Tak, Islam ni sekecil-kecil benda pun dia bahas. Sebelum ni kan kita bahas cara nak pakai selipur, cara sikat rambut sampai ada yang penin. Kata ustaz tak boleh sikat rambut tiap hari Zat. Sampai kena buat kuliah khas minggu lepas kan, cerita pasal boleh ke sikat rambut tiap hari. Nah, itu kita bahas, saya tak mengulang lah tu kan, saya panjang. Cumanya nak bagi tahu gembiranya orang mukmin apabila mengetahui amalan yang dia buat itu bersumberkan daripada Nabi SAW. Mendengar hadis itu rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan semua orang direzeki kalau untuk dengar hadis. Lagi malang kalau dengar hadis sahih dia rasa sakit hati. Tu lagi malang. Ha? Okey. Jadi walaupun hadis ni macam jelas, cuma ulama berbeza pendapat. Macam mana bila yang nak baca bila yang nak baca apa ni doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is ni. Sebab nak baca doa ni dia ada lafaz Allah, Allahumma, ya Allah. Maksud Allahumma tu ya Allah. Kita seru Allah. Ya Allah, aku berlindung dengan kamu daripada syaitan jantan dan syaitan betina. Jadi bila nak baca? Pertama saya sebut tadi, kita baca bila nak pergi masuk toilet ataupun nak pergi tanah ke mana-mana tanah lapang yang bukan tandas tetapi tempat untuk buang air. Sebab zaman dulu orang Arab bila bermusafir dia tak ada R&R yang ada toilet, so dia akan pergi cari tanah lapang yang agak sedikit rendah untuk dia buang air di situ. Sama, yang penting tempat nak buang air. Sebelum kita masuk kawasan tempat buang air, baca. Okey. Cumanya ulama berbeza pendapat tentang nak baca masa masuk toilet ke ataupun sebelum masuk. Yang tu ada beza pendapat. Sebab ulama berbeza pendapat tentang hukum menyebut nama Allah dalam toilet. Kerana di sana ada hadis Nabi SAW ketika mana dia buang air, orang bagi salam, dia tak jawab. Ini menunjukkan dalam toilet tidak boleh untuk, tidak digalakkan untuk berzikir. Kerana dah jawab salam tu bukan zikir yang wajib untuk kita jawab bila orang bagi kita, kan? Dapat pahala, maka dia dianggap sebagai zikir kerana dia doa. Waalaikumsalam, ke atas kamu juga sejahtera. Nabi tak jawab. Maka sebahagian ulama kata, dak, sebelum masuk toilet tu baca siap-siap. Jangan sebut nama Allah di tempat yang kotor.
Kerana bila Nabi baca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, ya Allah aku berlindung dengan kamu daripada syaitan jantan dan betina. Maksudnya toilet ni, tempat buang air ni, tempat najis ni, tempat di mana syaitan berkampung. Jadi tempat tu tak layak disebut nama Allah. Sebab tu Nabi pun tak suka orang buang air bercakap. Inna Allah yang kutu zalik, dalam riwayat menyebut Allah murka benda ni. Dan tidak sunnah juga duduk dalam toilet lama-lama kalau tak ada hajat. Dah selesai dah, tapi dia biar je. Sebab apa? Main game dulu. Tidak digalakkan. Tidak digalakkan. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua kata tak, Nabi kata masuk. Anas kata bila Nabi masuk, masuklah. Ini dikecualikan daripada larangan. Tetapi wallahu a'lam, pendapat saya lebih selamat untuk kita baca sebelum masuk. Maksud dakhala tu bila nak masuk. Bila nak masuk baca. Okey. Baik. Adakah perlu baca bismillah sebelum doa? Di sana ada hadis yang menyebut daripada Abdul Aziz Ibn Suhaib, dia kata iza dakhal, Nabi kata iza dakhaltumul khala faqulu bismillah a'udzu billah minal khubusi wal khaba'is. Bismillah, dengan nama Allah, ya Allah aku berlindung dengan kamu daripada syaitan jantan dan betina. Tetapi riwayat ni riwayat yang syaz, riwayat yang ganjil. Sebab apa ganjil? Sebab majoriti anak murid Anas tidak menyebut perkataan bismillah. Hanya Abdul Aziz bin Suhaib yang sebut. Majoriti tak sebut. Dia nak bagi faham. Sebab kita belajar hadis ni, belajar fiqh ni, syok kalau kita belajar hadis sekali. Ha? Apa mustaq maksud syaz, syaz ganjil? Macam ni. Zaman dulu bila nak riwayat hadis, mereka riwayat dengan mulut ke mulut, betul? Daripada mulut ke mulut, mulut ke mulut. Bukan ada macam sekarang. Tuan-tuan pergi beli kitab kat kedai, kitab tuan-tuan, kitab sama, kitab saya, kalau tajuk sama-samalah dia punya isi. Bukan macam tu zaman dulu. Semua ada catatan sendiri. Jadi bila syekh nak buat majlis hadis, nak buat majlis samak hadis, majlis dengar hadis, so anak murid akan datang bawa buku catatan masing-masing. Bila syekh baca hadis, anak murid akan tulis. Anak murid akan tulis. Tulis apa yang syekh tulis. Satu, satu apa yang syekh baca. Satu, satu. Ada juga hadis yang seorang baca, syekh dengar, lain juga dengar. Ada juga. Jadi bila masa zaman dengar hadis ni, kadang-kadang ada yang mengantuk, ada yang mamai, ada yang sembang, ada yang kebah kaki, ada yang semut-semut. Jadi dia tak apa nak fokus. Jadi dia nukil tu tak apa nak tepat. Dia baca pada anak murid dia pula dengan kesalahan yang dia buat. Maka riwayat dia tak sama macam riwayat anak murid yang lain. Majoriti riwayat tak sebut bismillah, dia seorang je riwayat sebut bismillah. Maka riwayat dia dianggap sebagai syaz. Maka tak perlulah. Tak perlu baca lah. Kerana riwayat yang sahih, Anas kata, majoriti anak murid Anas kata, Nabi cuma baca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Itu saja yang sahih. Jadi apa yang tuan-tuan buat, amalan-amalan yang tuan-tuan buat tu betul dah mengikut sunnah. Ha, mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadis yang seterusnya. An Abi Ayyub Al-Ansari رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. Baik. Daripada Abu Ayyub Al-Ansari رضي الله عنه katanya, Nabi SAW bersabda, apabila kamu mendatangi ghaid. Azan? Masuk waktu?
kalau ni kita pergi azan tu, ada ada muazin? Tak ada muazin. Muazin mencuti. Okey. Tak apa, masjid lain ada azan. Idza ataitumul ghaid, apabila salah seorang daripada kamu mendatangi tempat yang rendah. Ah, ni yang saya panggil tadi tempat rendah untuk orang buang air ni. Pasal apa ustaz, orang zaman dulu bila nak buang air pergi tempat rendah? Iyalah, takkan nak pergi nak pergi buang air atas bukit, semua orang nampak. Kan padang pasir ni dia ada bukit, ada kawasan rendah. Kan padang pasir, takkan nak pergi buang air atas bukit, semua orang dapat tengok. Buat apa tu? Melabur kejap. Ha. Dia pergi carilah tempat rendah, paling tidak tersembunyi sikit. Kalau orang lalu tak nampak sebab dia rendah. Ha. Baik. Iza ataitumul ghaid, fala tastaqbilul qiblah wala tastadbiruha. Jangan kamu memandang kiblat, jangan membelakangkan kiblat ketika mana kamu buang air besar, ketika mana kamu buang air kecil. Jangan belakang kiblat, wala tastadbiruha, jangan membelakangkan kiblat. Walakin syarriqu au gharribu, tetapi hendaklah kamu memandang ke timur ataupun memandang ke barat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik. Hadis ni riwayat Abu Ayyub. Tentu biasa dengar nama Abu Ayyub. Abu Ayyub ni sumbangan dia besar kat Islam. Masa Nabi sampai kat Madinah, kan Nabi tak ada rumah. Sementara nak tunggu rumah Nabi siap, Nabi pindah ataupun Nabi tumpang rumah Abu Ayyub. Oh, dia ni hebatlah. Meninggal dekat Turki. Jihad dekat Turki nak lepaskan Konstantinopel lawan Rom, tak berjaya. Dan dia pesan, dia kata, kuburkan aku di sebelah tembok ini, paling tidak kalau ada tentera Islam yang berjaya membuka Konstantinopel, aku mendengar derapan kaki kudanya. Oh, itu semangat Abu Ayyub ni. Hebatlah Abu Ayyub ni. Sampai ketua dia berjuang untuk Islam. Dia kata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, apabila kamu pergi toilet nak buang air, tempat tanah lapang yang rendah nak pergi buang air, jangan pandang kiblat, jangan belakang kiblat. Tak kira lah buang air besar ke buang air kecil ke, jangan pandang kiblat, jangan belakang kiblat. Tapi pandanglah ke timur atau ke barat. Okey. Boleh faham hadis ni, boleh faham? Boleh faham kan? Saya nak test. Nampak macam faham tu kan? Saya nak test. Kiblat kita belah mana? Ha? Barat kan? Nabi suruh pandang mana? Oh, tadi saya kata faham. Nazri faham kan? Dia selalu dengar kuliah saya kan? Faham tak? Suruh pandang barat, suruh pandang timur. Kiblat kita belah mana? Barat. Eh, bolehlah pandang barat? Eh, tak boleh. Sebab pandang barat menghadap kiblat. Pandang timur belakangkan kiblat. Orang yang tak faham hadis ni celaru. Nama je Bukhari Muslim riwayat, tapi dua-dua bengong. Ini orang anti hadis. Dia bukan ada hormat dengan para ulama, sedangkan dia yang bengong. Eh, banyak pula saya maki hari ni. Sebab tak ada live stream ni, jadi syok kan. Kalau tidak dia macam cover crush kan. Sebenarnya dia yang celaru. Sebab Nabi sebut hadis ni pada orang Madinah. Orang Madinah dia punya kiblat selatan. Jadi Nabi suruhlah pandang timur barat. Jadi kalau kita kiblat kita belah barat, jangan pandang situ lah, pandanglah utara selatan. Ini konteks hadis, kita kena faham. Nabi sebut hadis ni pada siapa? Itu sangat penting untuk kita faham konteks. Dalam ilmu hadis ni dipanggil al-aba'at, dimensi hadis. Dimensi ketika mana hadis tu diucapkan. Nabi ucap pada siapa? Nabi tujukan pada siapa? Macam ada hadis Nabi kata apa? La hijrata ba'dal fatah. Tidak ada hijrah lagi selepas pembukaan kota Mekah. Jadi orang duk ingat, oh, hijrah-hijrah tak ada dah. Tak ada dah hijrah. Sebab Nabi kata tak ada hijrah. Tak hijrah ada lagi. Habis tu yang Nabi kata, tak ada hijrah lepas pembukaan kota Mekah. Yang tu Nabi tuju pada orang Mekah. Bila Nabi buka kota Mekah, Nabi sebut pada orang Mekah, hampa tak payah hijrah dah.
Pasal apa tak payah hijrah? Dulu siapa yang nak, siapa yang masuk Islam, dia mesti hijrah, wajib hijrah. Kerana Mekah bukan negara Islam, dia wajib bantu Nabi pergi Madinah. Tapi bila Nabi buka kota Mekah, orang baru masuk Islam di Mekah, Nabi kata pada orang Mekah, kalau sebelum ni orang masuk Islam kena pindah pergi Madinah, hampa yang baru masuk Islam ni tak payah pergi hijrah, sebab Mekah telah menjadi negara Islam. Bukan bermaksud Nabi nak batalkan hijrah. Hijrah sampai kiamat kekal. Mana-mana orang Islam yang ditindas, tak boleh nak melaksanakan ajaran agama untuk diri dia, tak boleh nak salat, tak boleh nak puasa, ditindas, maka dia wajib berhijrah, pergi ke tempat yang tak menindas agamanya. Jadi hijrah tak dibatalkan. Nabi sebut pada konteks dia. So kita kena faham konteks tu. Bila kita faham konteks tu, kita faham hadis tu. Kalau tak, kita akan jadi selaru. Okey. Contoh macam yang lain, ada hadis faham dengan konteks. Hadis riwayat Tirmizi. Nabi kata, baitun la tamra fihi jia'un ahlu. Rumah yang tak ada tamar, laparlah ahli rumah. Tuan-tuan, rumah ada tamar? Dia kata, saya beli tamar ustaz bila ada seruan dia. Seruan dia Yusuf Tayub. Bila datang Ramadan, maka saya beli. Tak ada seruan tu, saya tak beli. Sebab apa? Saya makan nasi. Setakat tuan-tuan dan perempuan, rumah tak ada tamar ni, setakat ni lah, lapar. Lapar apa ustaz? Lapar tarap nasi, malas makan nasi, rendam lagi, tak lapar. Eh, betul hadis ni tak betul lah. Hadis ni betul. Nabi sebut pada pada orang yang berada di tanah Arab pada masa tu, yang mana makanan mereka adalah tamar. Maka sebab tu zakat fitrah pun bayar pakai tamar di sana. Kerana makanan mereka zaman tu, makanan ruji ni adalah tamar. Arab dulu tak makan nasi. Bukan makanan utama mereka nasi. Arab ni baru je makan nasi. Kita yang lama makan nasi. Tapi kita tak pandai sampai kita berebut-rebut pergi makan nasi Arab. Arab ni baru je makan nasi. Sebelum tu dia orang makan tamar. Maka Nabi sebut pada konteks orang Arab. Jadi rumah yang tak ada, kalau kita rumah tak ada beras lah, laparlah ahli keluarga. Sebab itu kata Ibnul Arabi masa dia mensyarahkan hadis ni, dia kata hadis ni untuk konteks Madinah dan orang yang berada di semenanjung Arab. Tetapi bagi orang yang berada di kawasan Andalus, sebab dia berasal pada Andalus, dia kata kalau orang yang berada di kawasan Spain, kawasan Spanyol, hadis ni kalau dia orang nak faham, kena ubah. Bukan kita nak ubah hadis, tapi nak ubah faham. Bagi orang Spain, rumah yang tak ada tin, lapar lah. Kerana orang di Andalus zaman tu dia makan fix buah tin. Jadi kalau kat sini makan nasi lah. Ke tuan-tuan makan spaghetti? Makan pasta kan? Kalau kat Itali makan pasta lah. Macam tu lah. Okay. Cuma di sana ada perbahasan. Kita faham dah hadis ni. Oh, Nabi tak bagi pandang kiblat, Nabi tak bagi belakangkan kiblat. Tapi macam mana yang kata tak boleh pandang kiblat dengan belakang kiblat tu? Jadi kalau saya dah buat rumah ustaz, toilet saya memang betul-betul menghadap kiblat. Macam mana nak ubah ke tak? Ini perbahasan. Di sana ada beberapa pandangan. Okey. Pandangan yang pertama, mereka mengatakan haram secara umum. Sama ada buang air dalam toilet ke, buang air dekat kawasan lapang ke, selagi mana menghadap kiblat, membelakangkan kiblat, dosa. Haram. Ni pendapat siapa? Ni pendapat Abu Ayyub Al-Ansari, perawi hadis ni. Pasal apa? Apa bukti dia kata macam tu? Abu Ayyub kata, qad faqadimna Syam fawajadna marahid qad buniyat nahwal Ka'bah fananharifu anha wa nastaghfirullah ta'ala. Kata Abu Ayyub, kami pergi ke Syam dan kami lihat toilet dekat Syam semua menghadap ke arah Kaabah, dan bila kami masuk ke toilet tu, fananharif anha, kami pusing sikit supaya tak pandang kiblat, wa nastaghfirullah ta'ala, dan kami beristighfar kepada Allah
Menunjukkan dosa lah benda tu sebab istighfar dalam toilet. Sebab dia kata marahit buniyat, toilet yang dibina, bukan tanah lapang ni, ada bangunan. Inilah riwayat, apa ni, pendapat Abu Ayyub. Inilah pendapat mazhab Hanafi. Inilah pendapat mazhab Hanbali. Inilah pendapat Ibn Taymiyah. Inilah pendapat Ibn Qayyim. Ni juga pendapat Ibn Hazmin Az-Zahiri. So, kau nak kira macam majoriti ulama' kata haram. Dalam bangunan ke, luar bangunan ke? Haram. Majoriti. Pendapat yang kedua ialah pendapat Urwah Ibn Zubair dan Daud Az-Zahiri. Dia kata tak ada, tak haram lah. Pandang kiblat ke, tak pandang kiblat ke, belakang kiblat ke, pandang tempat lain ke, dalam toilet ke, dalam bangunan ke, luar bangunan ke, suka tigamu, yang penting kamu buang. Ni pendapat yang kedua, itu pendapat Urwah bin Zubair dan Daud Az-Zahiri. Wallahu ta'ala a'lam. Zahirnya nampak macam hadis ni tak sampai kat dia, sedangkan hadis ni sahih, mungkin tak sampai kat Urwah. Okay? Jadi pendapat ni kurang tepat, kerana hadis dalam bab ni jelas larang. Cuma ada pendapat yang ketiga, iaitu pendapat Imam Malik, pendapat Al-Imam Syafi'i dan juga pendapat Al-Imam Al-Bukhari, yang mana mereka kata haram mengadap kiblat, haram membelakangkan kiblat jika di tanah lapang saja. Kalau dalam bangunan tak jadi masalah. Sebab apa? Sebabnya ada riwayat daripada Abdullah Ibn Umar, katanya, riwayat Bukhari, qala, kata dia, raqaitu yawman ala baiti Hafsah faraaitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustaqbil asy-Syam mustadbir al-Ka'bah. Kata Abdullah Ibn Umar, anak kepada Umar Ibn Khattab, dia kata satu hari aku panjat rumah Hafsah, aku naik atas bumbung rumah Hafsah. Hafsah tu siapa? Hafsah tu kakak dia. Hafsah ni siapa pula? Hafsah ni isteri Nabi. Ha. Jadi Hafsah ni duduk dengan Nabi, jadi adalah rumah dia dengan Nabi. Jadi Ibn Umar pun naik. Ibn Umar naik ni liha jatin, kerana ada urusan, kerana ada sebab lain lah, bukan saja dia nak pergi sekodeng Nabi dah. Tapi dia ternampak, dia kata faraaitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang buang air, yaqdi hajatahu, sedang qada hajat, mustaqbil asy-Syam mustadbir al-Ka'bah, memandang ke Syam dan membelakangkan Kaabah. So ni riwayat Abdullah bin Umar. So sekarang kita ada dua hadis, dua-dua daripada Nabi. Riwayat pertama Abu Ayyub kata tak boleh, Nabi kata tak boleh. Abu Ayyub pegang umum. Ibn Umar kata aku nampak Nabi buat. Nabi sendiri larang dengan perkataan, tiba-tiba Nabi buat. Jadi ada dua hadis yang bercanggah. Bila ada dua hadis yang bercanggah, maka ulama berbeza pendapat dalam cara macam mana nak harmonikan hadis ni. Kan dua hadis sahih canggah. So kena cari jalan. Sebelum nak pilih salah satu, kena cari jalan macam mana nak bagi harmoni, nak bagi selari, nak bagi synchronize dua hadis ni. Boleh faham? Cara nak bagi synchronize hadis ni, ulama berbeza cara. Mereka dua-dua pandangan yang saya sebut tadi ni, pandangan pertama yang kata haram mutlak, pandangan kedua yang kata ada perincian, dua-dua ni pakai hadis ni. Tapi mereka kata cara mereka selarikan tu berbeza. Pandangan yang kata, yang saya bincang tadi ni, yang saya sebut tadi ni, Maliki, Syafi'i dan Bukhari, dia kata boleh kalau dalam bangunan. Sebab apa? Sebab dia kata yang Nabi larang tadi umum, mutlak. Yang Nabi buat ni dalam bangunan. Jadi yang mutlak tadi tu untuk luar bangunan. Yang dalam bangunan bila Nabi buat, menunjukkan dalam bangunan tak apa. Jadi kalau kita buang air dalam toilet, tak ada masalah kalau ikut pendapat ni, pendapat Syafi'i, pendapat mazhab Syafi'i. Sebab Nabi sendiri buat, dia kata.
Kalau kita pegang pendapat ni, bolehkah kita kata pendapat yang pertama tu bukan pegang hadis pun, ada hadis sahih tolak gitu kan? Tak boleh ke? Sebab mereka ada cara mereka. Mereka kata hadis Nabi yang Nabi larang tu perkataan, yang Nabi buat ni perbuatan. Nabi larang dengan perkataan, jangan pandang kiblat, jangan belakangin kiblat. Tapi Nabi buat, yang tu Nabi tak cakap. Ibnu Umar cakap berdasarkan apa yang dia nampak Nabi buat. Bila cakap perkataan Nabi bercanggah dengan perbuatan Nabi, maka kita kena dahulukan perkataan, kerana perkataan lebih jelas. Perbuatan tu tak jelas. Dari sudut makna, perbuatan tak jelas. Kerana mungkin Nabi buat dalam keadaan ia khas untuk Nabi mungkin. Orang lain tak boleh, Nabi tak apa, mungkin. Tapi wallahu ta'ala a'lam, saya lebih cenderung kepada pendapat Al-Imam Syafi'i dan Bukhari dalam masalah ni. Sebab apa? Sebab selagi mana tidak ada dalil yang mengatakan ia khusus untuk Nabi, maka selagi itu kita kena kata ia umum. Habis itu Abu Ayyub sampai istighfar. Abu Ayyub, dia, yang dia kata istighfar tu, itu dia tak sandar pada Nabi. Itu pendapat dia. Pendapat sahabat bukan hujah, pendapat sahabat bukan dalil. Yang menjadi dalil adalah riwayat sahabat daripada Nabi. Itu dalil. Kerana Allah hanya utuskan Nabi sebagai hujah kepada insan, bukan sahabat. Sahabat, ya, mereka lebih faham agama pada kita, tetapi mereka juga berbeza pendapat. Jadi kalau kita kata sahabat ni semua tindakan dia hujah yang wajib untuk kita ikut, pening kepala kita. Sebab sahabat pun ada macam-macam pendapat. Abu Bakar dengan Umar ada khilaf dalam beberapa isu. Abu Hurairah dengan Ibnu Umar ada beza pendapat dalam beberapa isu. Ibnu Abbas dengan Ibnu Umar juga ada perbezaan pandangan dalam beberapa isu. Jadi kalau kita nak kata pandangan mereka ini hujah, oh pening kita. Kerana mereka berkhilaf, mana satu nak ikut? Jadi yang Allah hantar sebagai hujah cuma Nabi. Wallahu a'lam, nampak lebih kemas pendapat mazhab Syafi'i dalam isu ini. Wallahu a'lam. Okey. Oh, 9 lah. Baik, saya berhenti di sini. InsyaAllah kita sambung kuliah pada masa yang akan datang. Kalau ada soalan ke, suara dah habis ni, kritik ke kalau ada. Tak ada. Okey. Bagus. Soalannya adalah kenapa dalam zakat fitrah Nabi sebut tentang tamar? Sedangkan zaman tu dah ada dah duit. Dinar dengan dirham dah ada. Nabi sebut dalam hadis ta'isa 'abdud dinar wa ta'isa 'abdud dirham. Apa ni? Nabi kata binasalah bagi orang yang menyembah dinar dan dirham ni. Menunjukkan dinar dengan dirham ada. Tiba-tiba bila zakat fitrah, Nabi tak suruh bayar pakai dinar dengan dirham, Nabi suruh bayar pakai tamar. Alasan ni lah yang digunakan oleh majoriti ulama untuk kata tak boleh zakat ni bayar pakai nilai. Sehinggakan mazhab Syafi'i pun, Imam Syafi'i, Hanbali, Maliki, mereka mengatakan mazhab, mereka mengatakan tak boleh bayar zakat fitrah dengan nilai, tak boleh. Kena bayar pakai makanan ruji. Kerana Nabi sebut tamar. Walaupun zaman tu ada dinar dan dirham. Kan? Habis tu yang kita buat bayar apa zakat RM7. Sama ringgit sama? RM7 kan? RM7 tu macam mana Ustaz? Kita pakai Hanafi. Oh iya Ustaz, Hanafi Ustaz.
Hanafi. Maksudnya kita tukar mazhab pasal. Okey. Lama dah tukar dalam isu tu lah. Kita lama tukar lah. Cuma ada yang sedar diri, ada yang tak sedar. Hanafi kata apa? Hanafi kata maksud daripada pensyariatan zakat fitrah ni bukan tamar tu, tapi maksudnya adalah nak beri makan kepada orang miskin, nak beri kegembiraan kepada orang miskin. Tuan-tuan perempuan, tak, saya tak tahu tuan-tuan dan perempuan ni pernah ke beraya di luar pada kampung ataupun tak. Pernah beraya luar pada Malaysia? Saya ingat pernah kot. Saya pernah. Bertahun jugalah saya beraya di luar Malaysia, di Jordan. 4 tahun masa degree, 4 tahun, 5 kali tak balik raya. Masa PhD 4 kali tak balik raya. Sekali balik. 3 kali tak balik raya. Masa kita raya kat Jordan, ada makan? Cukup duit? Cukup. Cukup kan? Tapi pasal apa sedih? Sudirman sambil buat lagu sedih pasal apa? Kan? Sebab hari raya tu nak bagi gembira. Bukan sebab makan sangat. Kadang orang ada makan. Tapi zaman tu, zaman di mana nak dapat makanan susah, terutama orang miskin. Jadi nak bagi mereka seronok hari raya, bagi makanan. Zaman tu. Habis tu pasal pun tak suruh bagi dinar dengan dirham je, Ustaz, senang. Ambil lah duit tu, pergilah beli dinar, pergilah beli tamar. Zaman tu, kata Yusuf Al-Qaradawi, zaman tu dinar dan dirham ni bukan senang nak dapat. Zaman tu dinar dengan dirham bukan senang macam sekarang. Bukan senang macam duit kertas hari ni. Kerana zaman Nabi, duit emas dan duit perak tak datang daripada negara sendiri. Dia datang daripada Rom dan Parsi. Mana orang belajar muamalat pegawai bank kena. Tengok yang tunduk tu dia lah tu. Takut kena panggil dia tunduk. Orang yang belajar muamalat, orang yang belajar perbankan Islam yang moden ni, mereka akan tahu benda ni. Dinar dan dirham datang daripada Rom dan Parsi. Saya ingat Rom dinar, Parsi dirham, ataupun sebaliknya, kan? Tapi dia tak datang daripada negara Arab. Maka sebab itu ada riwayat zaman Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, ketika mana dia jadi pemerintah, masa dia jadi Amirul Mukminin, kan, dia pernah mesyuarat dengan kabinet dia, dia mesyuarat dengan ahli syura dia untuk cetak duit sendiri. Sebab Umar tak suka duit-duit dinar dan dirham ni ada tulisan-tulisan kufur, sebab dia datang daripada luar. Datang daripada Rom, daripada Parsi. Jadi diorang ni bukan Muslim. Jadi pada duit tu ada cetakan-cetakan yang tak betul, yang tak bagus, yang syirik. Jadi satu itu satu sebab. Yang keduanya, Umar tak nak negara Islam bergantung dengan duit orang lain. Jadi Umar nak cetak duit sendiri. Jadi dia bermesyuarat dengan kabinet dia. Timbul satu cadangan, oleh kerana negara Arab zaman tu tak ada emas dan perak, tak banyak untuk dijadikan duit. Timbul cadangan daripada mesyuarat tu nak ambil kulit unta sebagai duit. Kulit unta tu potong-potong-potong buat duit. Tapi cadangan tu ditolak. Kenapa ditolak? Kerana ahli mesyuarat kata, kalau kita ambil unta, ambil kulit dia buat duit, fala ibila idzan, unta akan mati. Sebab orang akan bogelkan unta tu. Ambil kulitnya buat duit. Jadi kita tak boleh kawal nanti. Jadi Umar tak berjaya cetak duit sendiri. Tapi niat tu dah ada. Jadi zaman tu zaman di mana nak dapatkan dinar dan dirham ni susah. Satu. Yang kedua, dinar dengan dirham ni duit besar. Tamar satu gantang berapa sangat? Kan kita bayar RM7 kan? Untuk satu orang, satu kepala RM7. Satu dinar ni dua emas. Perak pun, dirham tu pun mahal, perak.
Jadi tak boleh nak dipecahkan macam sekarang ni. Susah nak dipecahkan. Zaman dulu oleh kerana dinar dengan dirham ni besar dia punya value dia, mereka terpaksa buat satu lagi mata wang baru yang dibuat daripada gangsa yang dipanggil sebagai fulus. Rupanya fulus tu bahasa betul eh? Yang dia kata fulus fi dunia wal mampus bil akhirah tu betul. Fulus tu memang ada. Fulus dalam sejarah Islam memang digunakan. Fulus diperbuat daripada gangsa, macam sen-sen lah fulus ni untuk beli benda-benda sikit, benda-benda kecil, benda-benda murah. Tapi fulus ni zaman dulu tak stabil. Kadang-kadang laku, kadang-kadang tak laku, ikut kepada pasaran. Kira fulus zaman dulu ni macam Bitcoin. Kejap-kejap naik, kejap-kejap turun kan. Dia tak berapa nak stabil. Jadi tak memberikan keselesaan kepada orang miskin. Kalau kita nak bagi dia, tiba-tiba lepas kita bagi, harga jatuh. Orang tak pakai fulus. Kesian orang miskin. Maka bagilah mereka makan. Zaman tu nak bagi gembira makan. Zaman sekarang nak bagi gembira makan. Tak semesti makan. Sebab tu orang dekat luar negara walaupun cukup makan dia sedih juga. Zaman sekarang gembira kita kena tafsirkan lah dengan baju baru. Kan? Kasut baru. So berikanlah mereka duit lebih. Ini Hanafi lah. Lebih mencapai maksud hari raya. Lebih capai masuk hari raya. Sebab tu dalam negara kita, kita ambil Hanafi. Dan saya tak bantah pun. Saya setuju dengan pendapat tu. Ambil Hanafi kerana lebih mencapai objektif. Syekh Qardawi dia mengkritik pendapat sebahagian ulama' yang masih memegang mazhab majoriti. Walaupun dia mazhab majoriti, tapi mazhab majoriti ni tak bermakna kita tak boleh nak kaji balik. Kerana mungkin majoriti zaman tu melihat pandangan tu lebih sesuai di zaman tu. Zaman sekarang mungkin tak. Dia kata zaman sekarang ni ada orang yang masih berpegang dengan tamar. Bagi pada orang miskin tamar, orang miskin tak perlu tamar. Kerana orang Arab hari ni pun tak makan sangat dah tamar. Dia makan nasi. Jadi dia dapat tamar, dia jual tamar tu. Tamar tu dibeli dengan harga yang mahal, dijual tamar tu balik dengan harga yang lebih murah. Baik bagi duit tu pun. Tamar second hand kan orang miskin jual. Siapa nak beli dengan harga yang mahal? Jadi tak mencapai maksud. Dia pimai-pimai tangtu juga. Bahkan rugi sikit. Maka sebab tu saya lebih cenderung kepada Hanafi dalam isu ni. Ayah bagi nilai. Allahu a'lam. Okey, terima kasih banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi. Ya. Yeah. Ha? Nazar. Nazar ni ada dua kategori. Nazar yang pertama, nazar mutlak. Yang ni digalakkan. Kita melazimkan diri nak buat benda yang sunat, sunnah. Tu tak apa. Nazar yang tak digalakkan ni nazar yang diikat dengan syarat. Kalau aku dapat ni, aku nazar kepada Allah, aku nak buat benda ni. Yang ni yang Nabi sebut innama yustakhraju bihi minal bakhil. Nazar ni yang jenis macam ni, nazar yang dibuat daripada orang bakhil. Kenapa bakhil? Hang nak sembah Allah, hang nak ibadat, kena tunggu ada syarat baru nak buat. Okey. Wallahu ta'ala alam. Okay. Sebenarnya kita dah jawab Raisya tu kan dalam kuliah-kuliah yang awal. Dalam hadis Bukhari memang ada hadis Nabi SAW mendatangi tempat perbuangan sampah satu kaum dan Nabi fabala qa'ima. Nabi buang air kecil dalam keadaan berdiri. Ada dalam hadis Aisyah kata man qala inna an-nabi sallallahu alaihi wasallam yabulu qa'iman faqad kadhib. Sesiapa yang mengatakan Nabi kencing berdiri maka dia bohong. Tapi kita kena ingat perkataan kadhib, perkataan tu dalam bahasa orang Hijaz
Hijaz ni bukan penyanyi Hijaz. Orang yang duduk di semenanjung Arab. Orang yang duduk di semenanjung Arab. Kadzib zaman tu merangkumi bohong dan silap. Dia merangkumi bohong dan silap. Sebab tu kadang-kadang bila ada perawi silap, dia kata kadzib, kau bohong, bukan bohong, silap. Okey? Mungkin Aisyah bermaksud silap, tak bohong. Kerana sahabat tak bohong. Tapi macam mana Nabi pernah buat dalam hadis Bukhari, tiba-tiba Aisyah kata Nabi tak pernah buat. Aisyah tak salah. Kerana Aisyah cerita apa yang dia tahu. Aisyah hanya cerita apa yang dia nampak. Nabi di rumah Nabi buang air, duduk. Bila Nabi pergi tempat pembuangan sampah satu kaum, Nabi berdiri. Menunjukkan dalam banyak keadaan Nabi duduk. Dalam banyak keadaan. Tetapi jika ada waktu yang memerlukan untuk berdiri, boleh berdiri. Sebab dekat pembuangan sampah, kalau duduk nanti takut terkotor baju. Kan? Ha, jadi kencing berdiri ke kencing duduk ke, eloknya kita kata adabnya kencing duduk. Tetapi kalau ada keperluan untuk kencing berdiri, berdiri. Tak salah. Kerana ada hadis yang sahih. Cuma Nabi tak amalkan selalu lah. Ustaz cakap macam ni mesti ustaz kencing berdiri ya. Saya kencing berdiri ke kencing berlari tak jadi isu. Kerana saya bukan Nabi. Nabi kencing berdiri pernah dalam hadis. Kerana ada keperluan, maka pegang yang tu lah. Boleh faham kan? Katalah tuan-tuan kan, saya tak tahu lah kan, tapi dekat TM ni, tapi kalau dekat satu-satu jabatan, kadang-kadang hari Jumaat dia pakai sambil, pakai songkit, pakai Jumlayu kan. Dia rasa macam kalau nak kencing, kena buka, duduk, macam susah sikit kan. Saya kata aku nak kencing diri lah. Tak apa lah. Kerana dia kata ada alasan nak kencing diri. Tapi kalau hari biasa dia kencing duduk, tak apa. Tapi kena pastikan, kalau dia nak kencing berdiri, dia kena tutup aurat dia betul-betul lah. Kan? Ha, jangan kencing berjemaah dekat tempat yang kan tanda lelaki kan ada tempat yang kencing berdiri tu kan. Kalau kat situ kena tutup betul-betul. Sebab kadang-kadang tempat tu kan panjang, ada 2-3 mangkuk kan. Siap sembang pula. Macam apa? Banyak kencing. Kerana bimbang aurat terbuka. Itu kena jaga pula lah, itu bab lain. Wallahu'alam. Ya, rukhsah. Dibenarkan. Kalau ada keperluan. Tak, kena ambil air. Tak payah setapak. Air mineral ada kat kedai. Kalau tak ada, pergilah setapak. Setapak je pun. Okay. Wallahu ta'ala. Takkanlah satu apa, satu air mineral kat 7E, takkanlah satu tak ada. Pertama kita kena tanya lah orang. Kita kena tanya lah orang yang ada. Kita akan masuk bab tu. Dia akan masuk bab tu insyaAllah. Dia akan masuk bab tayamum sikit lagi. Lepas ni kita masuk sugi. Kemudian tu kita masuk sapuatul khuf. Lepas tu kita masuk junub. Dan kita masuk tayamum. Muka surat 24. Cuma ada beza pendapat lah. Ada yang kata sapu sampai sini, ada yang kata sapu pergelangan tangan saja. Ada dua pendapat. Tapi sekali sapu. Sekali sapu muka, sekali sapu tangan. Dia tak ada tiga kali ya. Tiga kali ni wuduk saja. Sapu hanya sekali untuk tayamum. Sampai mana? Ada yang kata daripada untuk muka biasalah. Tangan dia kata sampai ke siku. Ni pendapat mazhab Syafi'i dan Hanafi. Ada yang kata pergelangan saja. Masing-masing ada hujah dan dalil. Okey. Ha, nanti kita hurai bab tu insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih banyak atas jemputan dan terima kasih banyak atas kehadiran. Saya insya-Allah saya tengok kehadiran tu tak berkurang, dia masih konsisten walaupun dah sampai kuliah ke
7, 6. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah kita jumpa pada kuliah akan datang. Qulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.